Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Budiarto MP selaku Dekan Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Insinyur Ellen Rosyalina Sasmita MP selaku Ketua Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Insinyur Darban Haryanto MP selaku Koordinator Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Yang kami hormati Muhammad Ilham selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Agroteknologi dan segenap panitia pelaksana yang saya banggakan, serta rekan-rekan mahasiswa baru Program Studi Agroteknologi yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat bersama-sama dalam acara pengenalan kehidupan kampus Program Studi Agroteknologi 2020 yang dilaksanakan secara virtual dengan di tengah pandemi COVID-19 pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa baru 2020 dalam acara pengenalan kehidupan kampus Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta tahun 2020 dengan tema Membentuk Hubungan Asosiatif Cendekia Pertanian yang berintegritas dalam berkehidupan kampus. Selanjutnya, perkenalkanlah saya, Resti Dwi Jayanti, selaku Master of Ceremony, untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Acara yang ketiga, sesi pertama yang terdiri dari sambutan, profil program studi agroteknologi, pengenalan struktur program studi agroteknologi, dan pengenalan dosen wali. Acara yang keempat, yaitu sesi kedua, sharing season bersama alumni dan mahasiswa berprestasi dari program studi agroteknologi. Acara selanjutnya, sesi ketiga, yaitu pengenalan himpunan mahasiswa program studi agroteknologi. Dan acara yang terakhir merupakan penutup. Nah, sebelumnya rekan-rekan mahasiswa baru telah diberikan tugas untuk membuat esai dengan tema pengaruh pandemi COVID-19 terhadap industri pertanian di Indonesia. Nah, dari keseluruhan esai yang telah masuk, telah dilakukan penilaian dan diperoleh 3 karya esai terbaik yang nantinya akan diumumkan pada penghujung acara. Pada masing-masing pemilik karya tersebut nantinya akan mendapatkan reward berupa uang tunai. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah untuk membuka acara pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa, selesai. Acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Hadirin dimohon bersikap tegap. Thank you.
seluruh bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Undang-undang dasar 45, Pancasila dasar negara. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama pemaparan video.